guys, akhirnya kita sudah sampai di bandara. Ini tabungan Doraemon, lucu ya? Itu untuk masukin koinnya. Yang sebelumnya Pika Pokemon, sekarang ini nih Mickey Mouse dengan Hello Kitty. Itu kalau Hello Kitty ada bonekanya, tas kecilnya juga, lucu dah. Sekarang kita mau cek security. Kita mau ke lounge. Selanjutnya kita mau ke ruang tunggu. Sekarang kita udah di ruang tunggu. Sekarang kita mau boarding. Ada wifi. Sekarang mau ini. If you have any questions, please contact a cabin attendant. Ladies and gentlemen, one officer must drop from the unit obviously. Sekarang kita ada di rental mobil. Ini mobil yang kita rental. Kita udah jalan, kita mau muter-muter dulu di sini. Sekarang kita sudah di sini, kita mau ke Tojinbo, area wisata di sini. Oke guys, kita mau jalan-jalan di sini. Ayo, jalan. Karena panas jadi pakai payung. Enak banget. Udah, yang itu juga seberang. Es krim macam-macam, banyak macam rasa es krimnya, ya ampun. Lapar kalau udah kesini nih. Cumi ini makanan laut ya. Enak banget kelihatannya. Ih, penamanya Kani. Bisa besar lagi kakinya. Ini guys tempatnya wisata. Keren banget ya. Samping laut lagi. Pinggir laut maksudnya. Tuh, sampai di sana itu. Yang bisa naik kapal, tapi kita enggak naik kapal.
kalau yang mau naik kapal bayar di sini nih guys. Itu di sana. Nanti kita mau ke sana itu mau jalan. Mau foto-foto di sana. Waduh, yang enak banget yang di sana itu. Sebelumnya kita ke sana terus ke sini guys. Tuh serem kan? Itunya kayak jurang banget. Itu kalau mau ngeliat tuh. Itu orang yang naik perahu. Curam banget di sini. Ya ampun. Tuh. Ini serem banget tuh. Ke bawah. Kalau jatuh ya ampun. Nyawa melayang. Orang lagi pakai drone lagi itu. Di sini nih ya ampun tuh. Di sini nih. Itu ikannya kelihatan. Ya ampun. Bisa lihat ikan dari sini. Kita mau beli cumi, mau dibakar di sini. Aduh, panas sekali ya. Habis dari bawah tadi, sekarang mau makan. Sekarang kita kembali ke mobil. Udah selesai jalan-jalan sih di sini. Kita udah lanjut jalan, terus mau ke tempat berikutnya. Kita stop di service area. Kita mau cari makanan di sini. Tadi yang service area pertama kita kelewatan. Kita mau makan di sana sebelumnya, tapi karena kelewatan jadi mau cari makan di sini. Aku mau beli es krim ternyata. Yang ini dah. Nih. Pocari Sweat 1. Ini. Air putih 1 yang ini. Aduh, agak keras. Okay. Kita lanjut jalan. Sekarang lagi ngelewatin tunnel. Ini tunnelnya panjang banget. Dari tadi belum selesai-selesai keluarnya. Tuh, lurus kan? Akhirnya kita keluar tunnel. Tunnel. Tadi 4 km dari tunnelnya. Sekarang kita udah di parkiran. Selanjutnya kita mau jalan-jalan ke sini. Nanti aku tunjukin ya tempatnya. Di sini parkirannya, terus di sampingnya itu loh gunung. Keren ya. Kita ada di area Gokayama. Ini guys, rumahnya bagus-bagus ya. Itu sana banyak orang yang jalan-jalan juga. Di sini di sampingnya ada apa namanya, tanaman padi. Di sini bagus ya rumahnya, kayak rumah zaman dulu. Itu di sana kita memutar-mutar di sini. Ini toko-toko oleh-olehan. Lucu-lucu dah dalamnya. Itu. Aduh, ada tasnya lagi. Tasnya. Aduh, oh itu. Kita agak naik ke atas. Itu. Tapi kita mau turun lagi ke bawah. Di sini tempat penginapan. Itu kayak gini nih, guys. Banyak banget tempat penginapan di sini kayak gini nih. Sekarang kita ngelihat dari atas. Sebenarnya capek banget dari bawah. Yang itu suara ambulan, duh. Itu bagus banget kan? Kalau dari atas. Sebenarnya aku ngos-ngosan ini. Sekarang kita mau turun ke bawah ke parkiran. Ngelihat ini kan. Aduh. Itu kita mau turun ke parkiran. Itu mobil kita parkiran di sana. Keren banget dah. Kita lanjut jalan dan pergi ke tempat yang lainnya.
kita mau stop sebentar di sini, mau melihat pemandangan dari sini. Itu guys, aku tunjukin. Beuh, keren banget kan? Itu suara motor. Ada bis, itu. Keren ya. Itu bagus. Mau kembali ke mobil. Mau lanjut jalan lagi. Sekarang kita udah di parkiran, kita mau jalan-jalan ke area sini. Ini map tamannya, kita mau ke sini nih guys. Sekarang kita di sini nih, kita mau ke sana. Ini guys tempat bermainnya, kebanyakan si anak-anak bermain di sini itu. Oke guys, kita mau ke sini nih, lihat itu. Di sini di Takaoka, tempat kelahirannya yang ciptain Doraemon. Itu Doraemon, Dorami ada. Ini. Halo Doraemon. Siapa namanya? Gue lupa. Aduh. Ini Nobita. Itu Dorami, Shizuka, Giant. Itu ada anak kecil. Aduh. Ini di sini tempat orang nyantai-nyantai itu. Ada anak kecil lari-lari. Yang satu ketinggalan nangis. Aduh. Kita mau kembali ke parkiran. Di sini cuma sebentar doang. Sekarang kita mau jalan-jalan ke temple. Ini udah di depannya. Nanti kita mau masuk di dalam. Bayar masuknya untuk orang dewasa 500 yen. Kita udah di depan. Mau masuk ke dalam. Bagus ya. Tuh, luas banget. Enggak banyak orang lagi. Kayak serem patungnya, matanya keluar, kayak mau keluar. Tuh. Angin lumayan kencang. Tuh. Cantik banget ya ampun rumputnya. Pengen gelinding ke sana. Pengen guling-guling. Tuh, bisa. Ini lorong-lorong mau masuk lah mau. Itu. Tadi kita dari sana. Udah. Ini rumputnya cantik banget. Kita masuk ke dalam. Mau lihat-lihat dari dah di sini jalan-jalan. Tuh. Ini dapurnya kalau zaman dulu. Ini dalamnya. Kita mau kembali ke parkiran, mau lanjut jalan.